Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara-cara nak pasang bezel 81 series ni pada jam lah. Okey, ni bezel ni made in Mantin. Boleh tengok dia punya detail. Kat situ lubang start dia, boleh tengok segala lubang-lubang skru dia. Okay, first kali kita nak pasang start dulu pada bezel ni, 1, 2, 3, 4. So kita ambil start, kita apply minyak pada start ni supaya dia senang masuk. Jangan banyak sangat lah, kat ujung dia je. Okay, sampai dia ada bunyi klik. Dan kita boleh test-test sama ada dia nak terkeluar ke tak. Macam ni dia dah lock cantik. Alright, so kita nak pasang pada jam ni DW8140. First kali kita kena make sure button light ni dia tak terpusing, dia tak duduk di tempat yang salah. Okay, macam ni. Okay, kita masukkan bezel ni dekat bahagian belah kiri yang dua button ni dulu, dan kita pergi kat bahagian belah kanan ni, kita tarik ni, masukkan macam tu je, simple step. Okay, nampak? Lepas kita pasang frame. Kita pasang screw frame. Lepas tu kita pasangkan band dengan winger. Masukkan wing. Masukkan lagi satu, one set. Cuba dia masuk dalam slot dia betul sebenar. Dan kita masukkan semua skru yang ada tinggal, skru wing, skru frame bezel. Tak perlu kuat-kuat, just nice je. Okay, macam ni dah siap. Kita tengok, tengok belakang. Okey tak? Okey, itu je. So semoga video ni membantu anda, dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh DM saya. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Bye.